Tahukah kamu, sebelum kosmetik, obat-obatan, hingga vaksin disebarluaskan, diperlukan rangkaian uji coba sebelum akhirnya bisa digunakan. Salah satu metode yang dilakukan adalah animal testing. Coba ketik animal testing di Google, maka akan muncul berbagai video yang menampilkan hewan sebagai objek percobaan. Monyet ekor panjang memiliki kemiripan secara anatomi, fisiologi, dan psikologi dengan manusia yang membuat mereka biasa digunakan pada kegiatan ini. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana monyet-monyet itu didapatkan? Pada 27 Januari 2022 lalu, video unggahan Action for Primates, Lembaga Kesejahteraan Primata, ramai diperbincangkan sebab menampilkan perburuan dan penangkapan monyet ekor panjang. Monyet ditangkap dengan cara dijaring, dipukul, diinjak, dan dicengkeram. Bahkan, anak dan induk dipisahkan secara paksa. Monyet yang ditangkap dimasukkan ke dalam karung dan kandang bambu. Diduga tujuan dari penangkapan monyet tersebut untuk kebutuhan ekspor biomedis. Co-founder Action for Primates, Sarah Kite, menyatakan bahwa rekaman penangkapan tersebut terjadi di Yogyakarta, tepatnya berlokasi di Gunung Kidul. Peristiwa ini memang terjadi pada September 2021 lalu dengan melibatkan sekelompok orang suku Baduy sebagai pihak yang menjadi utusan perusahaan. Kami melakukan penelusuran terhadap lokasi pada video di Alas Kelampok, Desa Jetis, Saptosari, Gunung Kidul. Dia juga nangkungnya di gunung itu atau di bukit sana. Cuman kalau di Kelampok pernah ketangkep, nah itu mungkin benar. Seorang warga yang menyaksikan penangkapan membenarkan lokasi yang kami datangi serupa dengan yang muncul di video. Digawe rimbun itu. Berarti mungkin ketahuan melebu yang posisi jaring itu melebu yang besar. Kui, longsor wit-witan kui. Ya, tujuan ini, aku ketek itu harus melebu neng jaring, melebu neng geniku. Terus aku karena nyekel ini. Kono sing gede ngelawan, tembem sing kira-kira bahaya ya tetap paten. Apa? Besok? Nah, kan modelnya mandu. Kaya gue ngemandu, pedang. Nah, kono sing lawan ya tetap paten ya, tinimbangannya kok. Salah satu tokoh masyarakat yang terlibat dalam perburuan memberikan fakta mengejutkan bahwa ternyata beberapa monyet yang ditangkap juga dikonsumsi oleh para pemburu. Kalau makan lauk kerah itu seperti makan sate kok, pakai kecap kok. Bener, aku lihat sendiri. Pernyataan berbeda justru disampaikan Kepala Badai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta, Wahyudi. Ia mengelak dan menyatakan bahwa video tersebut bukan penangkapan di Gunung Kidul. Yang jelas saya jelaskan, penangkapan itu didampingi oleh petugas BKSD Yogyakarta. Didampingi petugas BKSD. Jadi saya pastikan tidak ada pemotongan dan itu nggak ada. Ada Polhut kita masih ikut mendampingi di situ. Siapa mau melawan? Kalau nggak ada, gitu loh. Jadi sangat tidak mungkin kalau dilakukan itu. Mungkin itu di daerah lain. Menangkis pernyataan BKSDA, salah satu pemburu yang terlibat justru mengatakan bahwa monyet yang melawan dibunuh dan dipotong. Paling ada yang jantan-jantannya itu yang pada udah besar-besar gitu, paling nggak bisa kita tangkap, ya terpaksa kita potong gitu. Di Jogja itu 25 hari itu menangkap lebih 700 ekor. Ke Jogja itu nggak lupa itu, tapi lebih dari 20 kali. Pengakuan pemburu tersebut kembali bertolak belakang dengan keterangan BKSDA. BKSDA menyebut penangkapan di DIY baru kali ini dilakukan setelah tahun 1998 dan hanya 270 monyet yang ditangkap. Jadi pemanenan dilakukan di Yogyakarta ini pernah dua kali, tahun 98 dulu juga, yang kedua yang kemarin ini, yang ada kuota lagi 300 untuk di Jogja, tapi hanya bisa 270 saja yang bisa dimanfaatkan oleh CV Primako. Pemburu yang kami hubungi pun menyatakan monyet akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Ia tak tahu bahwa monyet yang ditangkap kemudian diserahkan ke pihak perusahaan untuk diekspor. Saya tugasnya tangkap dari hutan, masukin kandang,
ambil mereka, tahu tindak lanjutnya kurang apal gitu. Dalam buku kuota tangkap 2021 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terungkap bahwa monyet-monyet di Gunung Kidul itu ditangkap oleh sebuah perusahaan bernama CV Primaco. CV Primaco telah menjadi supplier monyet untuk PT Bio Farma sejak tahun 2000 dan mulai mengekspor monyet ke Cina sejak 2006. CV Primaco merupakan satu dari dua perusahaan penangkaran yang mendapat izin kuota tangkap monyet tahun 2021 sejumlah 1.200 ekor. Anehnya, meski mendapat kuota tangkap, dalam data Direktori Perusahaan Kehutanan tahun 2021, CV Primaco berstatus tutup sementara. Ketika kami mencari data melalui website Administrasi Hukum Umum dan Berita negara.go.id, perusahaan ini tidak ditemukan. Masalahnya, meski tercatat tutup sementara, CV Primaco ternyata malah aktif melakukan penangkapan. Kami mencoba mendatangi kantor sekaligus penangkaran yang berlokasi di Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat. Sayangnya, pegawai kantor tak dapat ditemui. Kami hanya menemui petugas kebersihan yang sedang berjaga di dekat kandang. Ia mengatakan bahwa mobil box pengangkut monyet kembali masuk sekitar bulan Juli 2022. Kami juga telah menghubungi salah seorang karyawan CV Primaco bernama Rizal, namun hingga kini belum mendapatkan respon. Jika melihat peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1999, pemanfaatan monyet dari alam sah-sah saja bila digunakan untuk perdagangan. Namun perlu digarisbawahi, pengambilan di alam harus sesuai rekomendasi kuota tangkap yang ditetapkan BRIN sebagai otoritas keilmuan. Untuk mendapat izin penangkapan monyet ekor panjang, perusahaan terlebih dahulu mengusulkan kuota tangkap ke BKSDA sebagai Management Authority. Usulan ini kemudian diajukan BKSDA ke BRIN. Menilik keputusan Menteri Nomor 447 tahun 2003, BRIN baru bisa mengeluarkan kuota setelah melakukan survei populasi. Perhitungan survei populasi dibantu akademisi dari beberapa universitas untuk mendapatkan angka rekomendasi. Angka rekomendasi inilah yang nantinya akan disetor BKSDA ke pengusaha. BKSDA pula akan melakukan pengawasan saat proses penangkapan monyet di lokasi yang sudah ditentukan. Prosedur izin ini penting kamu ketahui, karena disinilah kejanggalan dan skandal yang melibatkan CV Primaco bermula. KSDA Yogyakarta mengklaim sudah melakukan monitoring populasi di tahun 2019 untuk usulan kuota tangkap tahun 2021. Survei itu 2019 itu kita temukan data di situ kurang lebih populasinya itu 1.800. Dan dari di situ kita menghitung ya, itu bisa kita saat itu pernah usulkan itu 1.250. Tapi yang keluar hanya 300 ekor, hanya BKSDA Yogyakarta dan sedikit BKSDA yang pernah survei dan pernah mengusulkan. Segitu, yang lain mungkin tidak. Gitu. Karena kami mengusulkan harus berdasarkan apa namanya perhitungan. Monitoring ini dilakukan dengan metode wawancara kepada beberapa petani. Data yang diperoleh untuk menentukan kuota itu sendiri itu, saya pernah nanya ke orang yang terlibat survei itu, ternyata dia sistemnya itu wawancara, jadi tidak sampling ya. Tekniknya itu tidak sampling ke lokasi secara langsung, dia cuma sistem wawancara, terus kemudian ya masyarakatnya seperti itu, Pak, itu di sana ada kelompok monyetnya ada berapa, gitu. Oh, ewan gitu kan, ewan itu kan berarti ribuan gitu kan. Nah, dihitung seribu, ah, itu akhirnya banyak banget, akhirnya ditentukanlah kuotanya itu. Padahal belum tentu itu belum tentu di lokasi itu, belum tentu. Hasil janggal inilah yang digunakan sebagai dasar usulan kuota tangkap monyet ekor panjang. Kejanggalan semakin kuat ketika data BKSDA ternyata tak dipakai BRIN sebagai acuan. Alih-alih menggunakan data BKSDA, BRIN memilih menggunakan data NDF atau Non-Detriment Finding sebagai dasar penentuan kuota tangkap monyet ekor panjang pada 2021. Kita kumpulkan, kita bikinkan draft NDF-nya. Ada penilaian, ada kriteria, ya. Kriteria penilaian, sebenarnya makaka ini bisa dimanfaatkan nggak sih? 50% scientific, 50% management. Dari semua kriteria penilaian itu, ya,
dari kriteria penilaian di draft NDM tersebut menyatakan itu boleh dimanfaatkan. Masalahnya, metode riset yang dilakukan BRIN untuk memberi jalan CV Primako menangkap monyet terkesan terburu-buru. Ketimbang melakukan survei populasi mandiri yang bekerja sama dengan peneliti dan kampus-kampus, BRIN justru memilih cara mudah. Sumber data NDF didapatkan dari tesis dan skripsi yang dilakukan akademisi kampus terdahulu. Disinilah benang kusut itu ditemukan. Masalahnya, secara sampling waktu, data riset, tesis, dan skripsi yang dijadikan acuan terlampau lawas. Data yang tersedia adalah data 2010 dan 2013. Lebih update, BRIN sebetulnya juga memakai data populasi 2019. Masalahnya, data skripsi mahasiswa UGM itu merujuk pada kawasan Suaka Margasatwa Palian yang jelas-jelas merupakan kawasan yang dilarang adanya penangkapan. Kalau datanya terbaru ya mungkin data itu tinggal dilaporkan aja. Tetapi kan data yang ada di Jogja ini lama-lama, Mas. Permasalahan kuota tangkap monyet ekor panjang yang terjadi di Yogyakarta hanyalah miniatur konflik antara monyet dengan manusia dan eksploitasi berdalih pemanfaatan. Hingga kini, BRIN masih belum mengeluarkan status resmi populasi monyet ekor panjang di Indonesia. Maka dari itu, tahun ini BRIN menunda kuota tangkap monyet ekor panjang. Sekarang, kita harus move on dong. Jangan kemudian mengacu kepada yang kemarin. Sekarang harus ada survei populasinya. Untuk menjawab apa tantangan ilmiah, kita tuh ditanya sama saintis. Populasimu berapa di Jawa itu kok kamu tuh mau panen dari alam? Sementara kuota tangkap belum keluar, akhir Juli lalu justru terjadi penangkapan monyet ekor panjang di daerah Ciamis, Jawa Barat, yang juga dilakukan oleh CV Primako. Salah satu tokoh masyarakat menyampaikan, dalam waktu 4 hari, mereka berhasil mendapatkan lebih dari 100 ekor monyet untuk kemudian dikirim ke Purwakarta. Informasi di kepala dusun masyarakat 130 atau 40. Jauhnya di jalan ke kampung Purwakarta. Tak hanya itu, pada 24 September lalu, CV Primako juga melakukan ekspor monyet ekor panjang sebanyak 240 ekor menggunakan pesawat Malet Aero DB-3004. Permintaan penggunaan monyet sebagai objek uji coba meningkat semenjak kebutuhan akan vaksin COVID-19 bertambah. Tak banyak yang tahu, bisnis ini bernilai untung besar. Satu ekor monyet memiliki nilai jual $10.000 atau sekitar 154 juta. Itu artinya, nominal monyet dalam satu kali penerbangan pada 24 September lalu mencapai $2.4 juta alias 37,5 miliar rupiah. Wow, ini adalah bisnis yang menggiurkan. Ironisnya, pada Juli 2022, Lembaga Konservasi Internasional IUCN mengeluarkan status resmi monyet menjadi terancam. Tindakan sembrono yang dilakukan CV Primako, BKSDA, dan BRIN menjadi alarm keras bahwa pemanfaatan populasi monyet kita masih bermasalah. Berbagai aksi pun turut hadir untuk mengecam eksploitasi monyet yang dilakukan oleh berbagai pihak. Di satu sisi, BRIN sadar proses penangkapan tidak seharusnya dilakukan dengan cara keji. Tapi, praktek seperti itu masih saja berlangsung. Pengetahuan lokal itu juga tidak salah-salah banget. Cuman memang dalam perspektif kita nih ya, berpraktik kita itu salah, itu tidak berperi kehewanan dan lain sebagainya. Kalau saya melihatnya bukan ke arah sana. Yang penting ya sudah, tinggal dievaluasi lagi ke depannya, gunakan metode yang lebih animal welfare, begitulah ya, sesuai dengan guideline WHO. Bertahun-tahun monyet ekor panjang dianggap hama karena kerap menyerang lahan pertanian warga. Namun, pantaskah semua kesalahan dialamatkan pada primata ini? Atau sebenarnya manusialah yang enggan berbagi ruang hidup bersama? Pertanyaannya, jika monyet musnah dari muka bumi, akankah kehidupan manusia lebih baik atau malah sebaliknya? I don't know.
not start this war. I fight only to protect the apes. Human gets sick. Ape gets smart. Then human kill ape. But not me. I run.